Sadio Mane akhirnya tiba di negaranya setelah membawa Senegal meraih gelar juara Piala Afrika 2021. Pencapaian bersejarah tersebut turut serta membawa seluruh rakyat Senegal merayakan kemenangan dengan berpesta sejak hari Minggu 6 Februari 2022. Bahkan di tanggal 7 Februari, pesta berlanjut dan pemerintah Senegal menjadikan hari tersebut sebagai hari libur nasional. Sang Presiden Senegal, Macky Sall, memberi penghargaan kepada para pemain termasuk Sadio Mane dengan dianugerahi Order of the Lion dengan simbol lencana penghargaan. Yang unik saat Presiden Senegal memberikan lencana ke Mane dan ingin bersalaman, Sadio Mane malah mengangkat tangannya seolah tidak ingin bersalaman. Presiden Senegal sampai menggapai tangan Mane, tapi nampaknya Sadio Mane benar-benar tidak sadar. Peristiwa itu pun sontak viral dan banyak dibahas di media sosial. Disinilah nama Firmino, rekan setim Mane di Liverpool, muncul disebut-sebut.